Aan Triana Al-Muharram kembali didaulat memangku jabatan Ketua Umum IMI Korwil Kabupaten Bogor untuk periode 2019-2021 pada Muswil IMI Korwil Kabupaten Bogor yang digelar di salah satu hotel di Babakan Madang. 11 pengurus klub anggota IMI Korwil Kabupaten Bogor secara aklamasi memberikan amanah kepada Aan untuk memangku jabatan orang nomor 1 di IMI Korwil Kabupaten Bogor. Progres atau rancangan ke depan adalah melakukan pembibitan kepada anak-anak usia dini. Hal ini dilakukan agar regenerasi atlet untuk IMI Bumi Tegar Beriman bisa berjalan dengan baik. Pleno Muswil IMI Kabupaten Bogor tersebut dipimpin langsung oleh perwakilan IMI Jawa Barat, Rus Bangin, yang menjabat sebagai Sekjen IMI Pengprov Jabar. Ini Muswil kelima gitu kan, yang ada di Kabupaten Bogor, dan sekarang Muswil kelima periode 2019-2021. 2 tahun sekalian ya? 2 tahun sekali. Kalau melihat sebagai terdaftar anggota IMI itu dari apa? Lebih keaktifan atau apa? Oh ya, jelas keaktifan udah pasti. Terus mereka juga ada masalah tersendiri. Apa itu? Tentu, ya seperti nama klubnya, kemudian jumlah anggota, kemudian iuran tahunan. Dari Babakan Madang, Chevy Alfi Adrian melaporkan.